Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview 9 buah koleksi LV Belt yang harganya kira-kira kalau di total ini sekitar 120 jutaan. Oke, jadi kita akan mereview satu persatu 9 buah belt Louis Vuitton. Oke, yang pertama itu ini dia modelnya ini piramid, jadi dia bentuknya segitiga ya, piramid. Ini headnya seperti ini double ya, jadi kita bisa pakai warna coklat atau hitam kombinasi. Kalau kita mau pakai coklat tinggal kita rubah aja dia, kita buka di sini, keluarin, terputar. Nah, sekarang ini jadi warna coklat ya. Jadi bagusnya ini dia bisa dipakai bolak-balik. Simple banget juga ya. Ini untuk beltnya seperti ini. Oke. Dan model ini nggak bisa dipotong ya. Karena dia fix nih di sini nih. Ada udah fix jadi nggak bisa dipotong. Jadi usahakan kita beli sesuai dengan ukuran dari tangan kita ya. Dan di sini dia ada 5 buah lubang nih. 5 buah lubang itu kita bisa tambah lubang-lubang di sini lagi. Oke, ini yang pertama. Yang modelnya ini model baru ya, modelnya 2018-2019. Modelnya piramid. Seperti ini ya. Oke, yang kedua. Ini juga model piramid. Cuma dia kombinasi dengan kulit hitam polos ya. Kulit hitam ini kulit asli sapi ya, kulit sapi muda. Jadi ini dia kombinasi warna hitam dan warna coklat. Jadi yang tadi itu warnanya hitam kombinasi, kalau ini warna hitam dan coklat. Kalau kita mau pakai warna coklatnya, kita tinggal buka aja. Tinggal buka dan kita balikkan aja ini jadi coklat ya. Ya. Jadi coklat. Oke, sangat mudah. Ini sebenarnya favorit saya juga. Kalau kita lagi transport, lagi keluar kota, pemeriksaan di bandara, kita bisa keluarkan hanya kepalanya aja. Jadi kita nggak usah buka semuanya, beltnya. Kita hanya buka ini aja, udah cukup. Oke, ini yang kedua, ya. Seperti ini bentuknya. Ini sama juga, nggak bisa dipotong juga ya, karena ini dia fix. Di sini dia ada jahitannya yang rapi, jadi dia nggak bisa dipotong. Kalau dipotong jadinya kurang bagus ya. Di sini ada 5 lubang. Oke. Yang ketiga, ini dia LV-nya ini bergaris-garis. Ya, dan belnya ini juga bergaris-garis juga ya. Dia kita bisa juga pakai dua sisi. Kalau ini agak susah nih, karena di sini dia menggunakan baut ya. Dia menggunakan baut, jadi agak susah untuk menggantinya. Tapi bisa diganti sih. Tinggal ngarin bautnya. Cuma dia ada bekas-bekas itunya, apa bekas bautnya. Oke, ini yang ketiga. Seperti ini. Dia sama juga ya. Jadi model ini gak bisa dipotong ya. Kalau dipotong hasilnya kurang bagus. Kalau tambah lubang bisa ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, ini dia modelnya klasik. Dia bentuknya mengkilap ya, dikombinasikan dengan warna hitam dan coklat tua ya. Kita bisa pakai juga bolak-balik juga ya. Jadi ini tinggal buka aja. Kalau mau ganti, tinggal buka ya. Oke. Model ini sama juga ya, nggak bisa dipotong. Kalau mau dipotong, sebaiknya jangan sih. Jadinya nggak bagus. Kalau mau boleh tambah lubang aja. Tambah lubang bisa ya. Oke.
Ini yang keempat. Sekarang kita yang kelima. Yang kelima ini modelnya model terbaru ya, model terbaru. Dia warnanya gold kombinasi dengan warna hitam. Jadi LV itu udah mulai membuat desain-desain baru. Kalau yang dulu-dulu itu model-modelnya model klasik aja. Model yang seperti ini aja terus nih. Udah lama banget yang seperti ini nih. Yang warna coklat itu mah udah lama banget ya. Sekarang dia udah mulai keluarkan kombinasi yang terbaru. Ini gold kombinasi dengan warna hitam. Kelihatannya mewah banget. Ya. Ini ya. Ini untuk size ininya, beltnya ini 40 cm semuanya ya. 40 cm untuk LV. Ini biasanya digunakan buat cowok. Ya. Ini sama juga. Ini bisa dicabut ya, bisa dikeluarkan. Gampang sekali, tinggal ini satu biji aja di sini. Dia ada kombinasi juga nih antara hitam sama abu-abu. Hitam di sini dan ini abu-abu. Kalau kita mau pakai abu-abu, tinggal putar aja dia. Nah, ini dia. Jadi warna abu-abu ya. Jadi kita bisa kalau bosan dengan hitam, kita bisa pakai warna abu-abu. Sama juga yang ini nggak bisa dipotong juga. Kenapa nggak bisa dipotong? Karena dia ada finishingnya di sini, dijahit. Jadi kita nggak bisa potong dia. Kalau kegedean, saran saya kita bisa tambah lubang di sini aja ya, tambah lubang aja di sini. Dan dia juga nggak kelihatan ya, dia nggak kelihatan karena ini ujung sini dia ke dalam dia, jadi nggak kelihatan. Oke. Jadi ikat pinggang mahal ini biasanya lebih awet ya. Terus ini udah. Yang ini modelnya model keringan biasa. Ini juga nggak bisa dipotong juga karena dia udah fix. Ya, modelnya kepalanya seperti ini. Dia kombinasi antara abu-abu atau coklat-coklat ini dengan hijau. Ya, jadi ini keren banget kita pakai. Kalau kita mau jalan-jalan, ini lebih eye catching ya karena warna hijaunya ini. Dia juga bisa dipotong karena ujungnya seperti ini, paling tambah lubang aja. Oke. Ini dia. Kita bisa lihat lebih dekat. Oke, ini yang ke-6, sekarang yang ke-7 ini modelnya kombinasi biru dan hitam. Dia juga dengan ini apa? Ciri khasnya LV. Sekarang yang baru ini udah warna abu-abu. Abu-abu ini ya, abu-abu ya. Ini sama juga, ini juga gak bisa dipotong ya. Tinggal dicopot ini aja dia. Oke. Dan yang ini model klasik, yang abadi dia, gak terlalu eye catching, cuma ini LV. Dari ininya ya, orang udah tahu ya, modelnya LV Louis Vuitton. Oke, ini juga masih dipotong karena di sini dia menggunakan baut. Kita kalau di sweep dia, takutnya di sini ada kelihatan ya, kelihatan bekas lubang-lubangnya itu. Ya, ini dia modelnya seperti ini. Bentuknya dia agak kaku ya dibandingkan tadi dengan yang kulit. Dengan yang ini lebih lentur. Bentuknya dia lebih lentur dibandingkan dengan ini. Ini agak kaku dia. Oke, yang ke-9 ini dia, keren banget. Ini edisi flag, jadi bendera kombinasi di sini ada semuanya. Dan ini baru muncul, ini yang ukurannya lebih besar nih. Kalau biasa itu dia lebih kecil. Ya. Ini sekarang ini lebih besar nih. Ini 7 cm. Ini 4,5 cm dia besarnya ini. Kepalanya kalau ini 7 cm. Ini di situ baru, kita kalau pakai jeans ini lebih bagus banget ya kelihatannya ya. Dan ini juga sama, nggak bisa dipotong. Biasa kalau jam tang apa? Ikat pinggang mahal itu nggak bisa dipotong semuanya, dia udah fix semuanya. Kita belinya sesuai dengan ukuran pinggang kita. Kalau kita ke lebih kurus, ya gimana? Kalau lebih kurus ya tambah lubang aja, ya. Karena di sini bisa ada spare-nya sih, masih ada spare dikit.
Kalau kurus banyak spare-nya nih. Kalau gemuk ya nggak ada spare-nya, dikit doang sih ya. Bisa dilubangin. Kenapa bisa dilubangin? Karena dia ininya berada di dalam. Jadi dia nggak kelihatan kok. Yang kelihatan cuma ini. Jadi ini jangan dipotong ya. Yang dipotong yang di sini aja boleh. Eh bukan dipotong, ditambah lubang aja. Karena dia kan masuk ke dalam. Jadi nggak kelihatan dia. Ini modelnya begini, yang kelihatan ya. Ini keren banget, ini favorit saya. Eye catching banget dan belum ada di Indonesia. Ini kemarin terakhir saya lihat di Singapura ada. Harganya paling mahal ini sekitar 17 jutaan harganya ini. Ini yang paling mahal. Kemudian mungkin bahannya besar banget ya. Ini 9 buah. Oke guys, demikianlah. Jika Anda ingin melihat detailnya satu persatu, saya ada di video saya yang lainnya itu, kamu bisa lihat satu persatu lebih detail saya ngomongin masalah ikan pinggang ini satu persatu saya bahas di sana. Jadi tiap video itu ada satu video untuk masing-masing ikan pinggang ini. Jadi Anda bisa lihat lebih detail. Di sini saya ngomongnya agak ini aja, agak global. Ya. Oke guys, jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar LV belt ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.